Naik Dino di Ragunan. Hai, assalamualaikum. Sesuai janji aku kemarin, aku bakalan bikin vlog tentang wahana di Ragunan. Nah, ini tuh buat koinnya 5.000 ya, satu kali naik buat per satu kepala. Ini Naura sama Fahri tuh dia udah naik ini nih yang di bawah, bom-bom kar yang di bawah. Ini juga harganya 5.000. Aku beli 50.000 dapatnya 10 koin ya, guys. Nah, ini tuh Naura dia udah naik bom-bom kar yang di bawah nih. Kalau Naura dia itu masih gratis ya, guys, kalau yang di bom-bom kar bawah ini. Jadi cuma Fahri-nya aja yang bayar 1 koin. Nanti kita naik Dino yang di atas ini nih, guys, tuh. Ada rel kan di atas, nanti kita naik. Let's go, naik Dino. Itu di belakang koinnya. Sendiri, ngeri juga loh. Setelah gym. Ngeri juga. Dia keseruan naik Dino, gimana menurut kalian? Menurut kalian serem gak sih? Kalau menurut aku pribadi sih itu lumayan serem ya, soalnya kurang safety. Terus ya cuma satu rel aja gitu kita naikinnya. Terus ini aku lanjut naik kereta. Naik kereta sama naik Dino itu per kepala 5.000 ya, guys, satu koin. Dan Naura itu udah dihitung. Jadi tadi naik Dino kita berempat 4 koin, dan ini naik kereta juga berempat 4 koin. Ini tuh kita nambah beli koinnya. Jadi yang 10 koin tadi itu tuh udah habis. Sekarang ini naik kereta seru banget. Dia 1 koin 5.000 5 kali putaran. Lumayan lama sih, guys. Tapi kalau tadi Dino itu cuma 1 kali putaran aja buat 1 koin. Tuh, ini tuh udah berapa kali putaran nih naik kereta api ini nih. Lumayan juga ya, walaupun cuma 5.000 tapi lumayan lama. Udah gitu harganya juga menurut aku sih worth it ya. 5.000 1 koin buat 5 putaran itu udah worth it banget. Udah murah sih menurut aku. Kalau menurut kalian gimana, murah gak sih? Terus kalian berani gak, guys, naik Dino yang di atas tadi? Naura bener-bener ya, Naura dia gak ada ketakutnya sama sekali buat naik ekstrim yang tadi Dino dia gak ada takutnya. Dan sekarang ini naik kereta juga lumayan kenceng loh, guys, ini keretanya. Tapi dia gak ada takutnya gitu, hebat banget sih ini Naura. Naura kamu hebat, mamim salut sama kamu dek. Fahri juga tuh, si Fahri sama Naura tuh seneng banget. Dia pengen naik terus gitu. Tapi sayang koinnya udah habis, kita juga udah nambah berapa kali ini beli koinnya. Terus udah sore juga ini tuh, guys. Ini tuh udah sekitar jam 3:30 sore. Karena kita emang kesininya tuh sampainya jam 1 siang. Nah, ini dia terakhir Naura naik odong-odong. Ini juga 5.000 1 koin. Dan ini tuh odong-odongnya lama banget tahu. Walaupun cuma maju mundur tapi dia tuh lama banget. Sekian vlog di Wahana Ragunan kali ini. Kalian mau request vlog aku di mana lagi nih, boleh ditulis di kolom komentar ya. Bye bye, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.